Terima kasih banyak sudah menonton video kami. Agar video ini lebih bermanfaat, jangan lupa videonya di like, di subscribe, aktifkan tanda lonceng sebelah kanan, dan bagikan. Ini tadi habis operasi batu buli-buli. Nah, di foto ronsennya tampak seperti ini. Nah, dia ada batunya di dalam kandung kemihnya. Nah, hasil operasinya seperti ini. Nah, itu dia. Jadi ini batunya agak lebih kasar ya, teman-teman. Ini penyebabnya, kalau kasar seperti ini penyebabnya kalsium. Sedangkan kalau halus dia penyebabnya bisa asam urat. Baik teman-teman, ini mengganggu sekali ya kalau besar seperti ini. Biasanya penderitanya dia merasa nyeri, terus untuk kencingnya biasanya agak-agak terhambat, tersendat. Nah, untuk anjuran dokter biasanya kalau masih kecil dianjurkan untuk banyak minum air putih. Diharapkan dengan banyak minum air putih, batu yang kecil tadi larut bersama kemih sehingga tiga sampai terbentuk besar seperti ini. Ini keras ini, seperti batu. Seperti batu. Ya, seperti batu, kan? Asli batu. Batu. Nah, ini permukaannya kasar. Oh, ya. Kalau yang anu itu ada yang halus, ada yang kasar. Ini, oh, ada juga. Ini kasar, makanya dia timbul anu kan? Sakit. Darah, keluar darah waktu pipis kan? Iya, keluar darah ya? Iya, sama nanah itu. Hmm. Infeksi kan. Keluar darah karena seperti ini. Banyak minum air putih. Satu kali.